Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan saya Multi Channel Serang Banten ya. Ini saya lagi proses packing ya, untuk proses packing yang akan dikirim ke Kalimantan Barat ya. Ini mesinnya seperti ini ya, punya Bapak Babajo yang ada di Kalimantan Barat. Lihat di sini ya. Ini lagi proses packing ya, Bapak Babajo ya, lihat di sini. Untuk tampilan belakangnya seperti ini Bapak Babajo ya. Tampilan belakangnya seperti ini dan pipa di sini ya. Sebentar, ini copot nih mikrofonnya. Tampilan belakangnya seperti itu ya. Dan juga untuk sampai di sini lihat. Di sini saya sudah siapkan untuk ini ya, supaya mempermudah pengguna nantinya ya. Jadi seperti itu. Ya. Nah. Lihat di sini. Tampilannya seperti ini. Ini proses di packing, lihat di sini ya. Dan tampilan dalamnya untuk pesanan Bapak-bapak aja seperti ini. Karena kemarin kan yang inginnya kan dibuatkan seperti airnya itu ya. Airnya seperti ombak buatan ya. Ombak buatan. Jadi hasilnya seperti ini punya Bapak-bapak aja ya. Nah, seperti ini hasilnya ya. Ini punya Bapak Babajo yang ada di Kalimantan Barat. Seperti itu. Ya. Nah, seperti ini. Tenang saja ya untuk Bapak Babajo ya. Untuk packingnya insya Allah aman ya. Dan untuk rodanya saya tidak nempel ke lantai ataupun ke tanah ya. Untuk rodanya aman, sangat aman sekali, lihat di sini. Untuk rodanya. Jadi rodanya dia mengangkat ya. Karena saya inginnya posisi dari sini, posisi pengiriman di sini sampai ke lokasi, inginnya saya itu barang ataupun unit itu aman ya, aman. Jadi unit seperti ini nanti nyampe ke lokasi seperti ini juga ya, tidak ada yang kesentuh. Saya inginnya seperti itu. Jadi paketnya insya Allah aman ya, seperti ini. Saya mempaketnya seperti ini ya, mempacking ya. Nanti atasnya juga sama seperti itu ya, di bawah. Atasnya di ini lagi, tutup lagi. Jadi saya prosesnya ini kan sudah bersih ya, sudah saya lap-lapin ya, sudah saya poles-poles, sudah sebersih. Posisinya seperti ini. Nanti setelah itu saya akan melapisi dengan plastik. Ya, setelah melapisi dengan plastik, saya akan membungkusnya dengan papan kayu. Lihat di sini, papan kayunya sudah saya siapkan di sini. Ya. Sudah saya siapkan. Oke. Jadi nanti posisinya seperti ini ya, Bapak Babajo yang ada di Kalimantan Barat. Oke ya. Untuk tampilan dalamnya seperti ini. Ini tampilan dalam. Ini kapasitasnya muat 40 kilo ya. 40 kilo yang ukuran 1 kilo. Muat. Sudah saya running selama 24 jam nonstop. Listrik pun tidak habis 20.000. 24 jam nonstop, listrik tidak habis 20.000 ya Pak Babajo ya. Dan untuk perawatannya nanti saya kasih tahu lewat WA. Dan untuk istilahnya kalau ada problem di sini nanti juga saya kasih tahu lewat WA. Ya Pak Babajo ya. Ini saya akan melapisinya dengan ini dulu ya, dengan apa namanya? Plastik. Posisinya seperti ini ya. Di sini posisinya ya. Oh ya, ini ya untuk Bapak Arifin yang ada di Riau. Ini Bapak Arifin juga memesan ya. Ntar dulu saya lihat handphonenya dulu ya. Nih, Bapak Arifin yang ada di Riau, dia sudah mentransfer sebesar 6 juta ya. Lihat di sini, aduh nggak kelihatan ya. Sudah mentransfer 6 juta. Ini tanda bukti ya. Untuk Bapak Arifin, ditunggu saja untuk mesinnya ya. Ini untuk mesin Bapak Arifin yang sudah mentransfer di Bank Mandiri menuju ke Bank BRI ya, bank saya ya. Bukan bank saya sih sebetulnya. Itu dengan nomor rekening atas nama Desnawati ya, istrinya Bapak Arifin ya. Istrinya dari Bapak Arifin. Di sini saya lihatnya ya. Sudah mentransfer 6 juta untuk membuat untuk memastikan pembuatan mesin ini.
Dan untuk barangnya Bapak Arifin yang ada di Riau, benarkah di Riau? Sebentar ya. Yang ada di Riau, ntar saya lihat dulu untuk, ya benar, ya, yang ada di Riau. Lihat di sini ya, Bapak Arifin yang ada di Riau sudah mentransfer 6 juta yang akan saya buatkan mesinnya. Dan untuk mesinnya untuk pembuatannya nanti ya setelah ini beres ya Bapak Arifin ya. Setelah ini beres, setelah ini dikirim punya Bapak-bapak baju di Kalimantan Barat, barulah saya mengerjakan punya Bapak Arifin yang ada di sini. Lihat, semuanya sudah saya siapkan, tinggal saya rakitkan dulu ya. Untuk boxnya, box 220 liter sudah saya siapkan ya. Nanti setelah akan dikirim ini mesin, nanti silahkan dilunasi ya, untuk pelunasannya keseluruhan totalnya silahkan dilunasi. Setelah itu barulah kita akan mengirim ke lokasi ya. Jadi seperti ini ya, saya akan mempacking sendiri di sini. Di sini bukan saya aja yang mempacking ya. Di sini ada 3 personil untuk proses mempackingan. Tetapi untuk proses pembuatan seperti ini, lihat di sini. Untuk proses pembuatan ini, ya lihat di sini ya. Ini saya sendiri yang mendesain keseluruhannya. Semua ini ya saya sendiri yang mendesain keseluruhannya. Ya. Jadi seperti itu buat Bapak Arifin ya. Karena dalamannya itu ya istilahnya apa ya? Saya yang tahu gitu ya intinya ya. Seperti itu. Untuk ini, untuk papan-papannya, untuk papan-papan kayunya sudah siap Pak Arifin ya. Lihat di sini. Sudah siap untuk papan kayu, papan packingnya. Seperti itu ya. Dan oke, sekarang saya akan melakukan packing plastik dulu untuk sementara. Sekarang lagi proses pembungkusan ini ya. Pembungkusan ini outdoornya saya bungkus seperti ini ya, Bapak Babajo ya. Outdoornya saya bungkus seperti ini. Sekarang saya akan memproses ini dulu di plastik. Ini datang hari.
Ya, jadi seperti itu ya. Jadi ini kan udah dibungkus sama plastik ya. Sudah dibungkus sama plastik. Setelah itu nanti saya bungkus lagi sama papan kayu. Ya. Setelah saya bungkus lagi dengan papan kayu, lanjut kita membungkus dengan plastik dan nama. Nama, alamat dan plastik. Ya. Jadi nanti alamatnya, namanya dibungkus dengan plastik lagi. Seperti itu ya. Bapak-bapak Jo yang ada di Kalimantan Barat. Jadi prosesnya seperti ini. Nanti ini saya bungkus pakai kayu dulu, setelah itu baru saya plastikin lagi, dibungkus pakai plastik lagi. Supaya nanti keadaan di sini seperti ini tidak kotor, tidak rusak, ya. Nyampe alamat, nyampe lokasi, karena perjalanannya jauh, harus seperti ini lagi posisinya. Tidak ada kotor, tidak ada rusak, ya. Jadi saya patenkan nanti untuk ini ya. Untuk packingnya. Tetapi nanti saat membongkarnya jangan sampai cepat-cepat ya, santai saja untuk membongkarnya. Oke ya. Saya akan melakukan pembungkusan dengan kayu dulu ya. Seperti itu. Oke. Nantikan video selanjutnya punya Bapak Jo. Video pengirimannya ke ekspedisi. Sip. Sampai di sini dulu dan nantikan video selanjutnya.